hasil cangkok yang sudah berakar ya teman-teman, akan kita potong, kita tanam. Ini hasil cangkokan 2 bulan yang lalu dan sudah banyak tumbuh akar ya teman-teman. Ini saya nyangkok sendiri. Jambu madu Deli kemarin, karena mau dari kemarin-kemarin mau kita potong itu jambunya masih berbuah dan sayang, kita makan dulu buahnya. Dan sekarang buahnya udah kita petik, baru kita tanam. Ini saya yang soalnya cuman pakai sabut kelapa ya. Ini bekas buahnya ini. Ini banyak berbuah kemarin. Ini bisa dilihat. Ya putus, kurang hati-hati karena udah terlalu lama, harusnya kemarin-kemarin saya. Ini banyak. Nah, ini daunnya kita hilangin aja ya teman-teman, biar cepat tersemi lagi, biar nutrisinya fokus ke pertumbuhan akar baru. Sini nanti akan kita taruh di tempat yang sejuk ya teman-teman, sampai tumbuh daun baru. Nanti kita pangkas semua daun lah namanya ini. Ini yang penting kokoh, nanti kita kasih penyangga. Kita ikat dengan penyangganya ya teman-teman.
biar enggak kena angin. Enggak ada yang ngamerain, jadi kita pun pakai satu tangan. Ya, ini kita benahin lagi nanti. Ini daunnya kita lepasin semua ya. Biar cepat proses pertumbuhan daun baru. Jangan takut mati ya teman-teman dengan kita buang semua daunnya, akan tetap tumbuh daun baru. Karena saya sudah pengalaman berkali-kali seperti ini. Ini sekedar ngisi waktu luang dan hobi saya. Kalau kegiatan saya sehari-hari sebenarnya saya jualan online, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Ya, jadi ibu rumah tangga. Nah, ini siap kita taruh di tempat yang sejuk. Sini ya teman-teman, biar tidak terpapar sinar matahari langsung. Dan ini yang 3 minggu yang lalu, ini juga daunnya saya hilangin semua, tapi udah tumbuh daun baru nih, bisa dilihat kan. Ini juga nih, saya hasil cangkok banyak. Dan ini buah naga pun baru 20 hari kurang lebih. Ini juga hasil cangkok jambu. Siap tanam, ini juga hasil cangkok. Ini saya nyangkok sendiri juga, udah subur, udah pernah berbuah ini. Ini batangnya baru segini. Sekian dan terima kasih.